Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita akan sedikit review hotel yang ada di Puncak Bogor, Jawa Barat, yaitu Hotel Seruni. Pada kesempatan ini kita akan review Seruni Pangrango. Selamat menyaksikan. Ini dia tampilan roomnya ya guys. Jadi untuk room rate-nya kita booking dari Traveloka. Kebetulan waktu itu sedang ada promo, jadi kita dapat di harga Rp550.000. Itu udah net ya, plus include untuk sarapan atau request. Ada tempat baju-baju, dapat sendal juga, ada buat jemur baju, anduk. Nah ini kamar mandinya. Oh, nanti teteh mandi di shower ya? Nanti mandi di shower. Itu untuk ngeringin rambut. Ini adalah view dari Hotel Seruni. Jadi di Hotel Seruni tersebut terbagi beberapa blok ya atau wilayah. Di antaranya ada Seruni Gunung Gede, ada Seruni Gunung Salak. Nah, ini dia salah satu pemandangan yang bisa kita nikmati di Hotel Seruni. Ada banyak kolam renang dan wow, pokoknya udaranya sangat sejuk, ala-ala puncak lah. Emang di puncak.
Ada banyak fasilitas kolam renang di hotel ini, dan tentunya kolam renang yang ramah anak ya, jadi cocok untuk Adik. Hati-hati. Di sini ada juga kolam berendam air panas ya. Jadi yang nggak suka yang dingin bisa deh berendam di kolam air panas. Itu dia guys, sedikit review dari kita untuk Hotel Seruni Cisarua Puncak Bogor. Semoga bisa menginspirasi buat yang kurang